Saya sekarang nih lagi diviralkan. Diviralkan sama siapa? Wallahu a'lamu bishawab. Gara-gara kemarin itu karena ada yang mengatakan bahasa suara azan seperti apa tadi? Saya buatlah video, saya ambil tripod, rekam, saya katakan sebagai anak bangsa yang menjunjung nilai moral, adab dan juga akhlak, sebagai pemuda Islam dan tentunya seluruh kaum muslimin, mendidih kan tadi, mendidih darah kita mendengarkan ucapan seseorang yang mengatakan suara azan sama seperti ini, penghinaan, ini pelecehan terhadap Islam dan juga tentu dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira takkan viral. Ternyata viralnya luar biasa, ayah bunda. Bahkan sampai jam 2 tadi malam saya diteror. Biasa. Bahkan sampai sekarang teror itu pun masih ada. Bahkan katanya mau datang ke rumah untuk menggeruduk. Masya Allah. Yang saya sedihkan, ayah bunda, yang saya sedihkan, ada umat Islam, kalau tuannya yang merasa tersinggung, dia marah di situ. Ganas, buas dia. Tapi kalau agama Tuhannya yang dihina, dia tidak marah. Di mana letak cemburu kita? Ini sedihnya, Pak. Bahkan ada viral pula katanya saya ditek-tek ke Mabes Polri. Allahu a'lamu bisawab, apa keinginan orang itu kan tidak jelas kita, tapi nampaknya yang saya sedihkannya di situ. Bukannya turut membela, tapi malah saya dibuli habis-habisan, bahkan keluar bahasa payah saya menyebutnya, Pak. Payah saya menyebutkannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka insya Allah ayah bunda, doakan saya semoga saya bisa istiqomah. Insya Allah jangan sampai lidah ini keluh untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Apa sebab ayah bunda, hidup di dunia ini kan tak lama ayah bunda. Hidup di dunia ini takkan lama. Berani tak mempercepat mati, takut pun tak memperlambat mati. Tiada kematian yang paling diidam-idamkan oleh seorang muslim adalah demi menegakkan kalimah la ilaha illallah. Ini ujian kita di akhir zaman nih ayah bunda.